Saya bilang begini, kalau kamu pernah satu tahun digratisi orang rumah, makanan, kamu kira-kira itu mudah enggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan kasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil satu tahun, ngasih rumah satu tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah? Akhirnya mereka mikir, wong mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi satu tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas. Itu disebut walladzina amanu asaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Thank you.